Hai, kereta ni cantik tak? Ini ialah GLA tau. Ha, jangan main-main. Dia bukan kereta apa ni, A-Class. Dia GLA. So, sebelum apa-apa, jangan lupa tekan like, tekan share, tekan subscribe. Comment lah. I love you. Terima kasih support channel kita. Okay, sebelum apa-apa, ini rupa kunci dia eh. Ha, boleh lock, unlock, buka boot. Ada chrome dekat tepi. Cantik eh, cantik. Memang cantik. Okay guys, tengok. Ini ialah GLA eh. GLA 200. Tahun 2015. Harga dia saya bagi dulu sebelum saya lupa eh. 135,000. Ha, saya dah lupa dah. Tengok. 2015, 135,000. GLA. Ini ialah SUV kecil Mercedes eh. SUV kecil Mercedes. Bontot dia terjongkit. Tengok. Tak boleh tahan. Terjongkit bontot dia. So, dia seolah-olah sebiji kereta A-Class yang sudah dipam angin. Lepas tu kereta dia kembung. Ah, dia naik. Jangan main-main. Teori aku bagus kan? So, daripada depan, kita tengok dia datang dengan grill ala-ala AMG. Tapi dia bukan spek AMG, dia spek biasa je. And then dia dekat depan, lampu biasa. And then, apa ni, dia ada garnish setting chrome. Dia punya grill macam honeycomb sikit lah. Ada honeycomb sikit. Dan lampu dia Mercedes-Benz. Kalau anda tak tahu, anda sedang bawa kereta Mercedes-Benz. Dia ialah by xenon. Ha, lampu xenon tu. And then tayar dia. Tengok. Kenapa kereta ni nampak garang? Sebab dia punya tayar atas dia ada cladding warna hitam. Lepas tu side skirt. Side skirt dan cladding lagi. Tengok begitu garang sekali. Di tepi standard lah. Datang dengan side mirror yang standard Mercedes. Dia dapat satu setting chrome punya roof rail. Ini seolah-olah kereta yang nak pergi off-road, tapi tidaklah. Dekat urban driving sahaja. Dan di tepi boleh nampak dia punya garisan eh, kelang kabut. Tapi kalau kau tengok dengan betul-betul, dia ada satu garisan daripada lampu besar sana. Zzzup, sampai ke bawah melengkung kan. Lepas tu dekat lebih kurang door handle, dia ada satu garisan yang halus sampai ke belakang door handle. Kalau boleh nampak lah. Dan di bawah pintu, atas cladding yang hitam tu, dia ada lagi satu line kat sini. Dan dia naik. So, nampak macam cepat lah. Kereta dia nampak cepat. Kereta ni kita tengok dengan perlahan, nampak cantik tau. Lampu-lampu dia kalau nampak, kalau tengok kat sini, biasa je kan. Tapi kalau kau tengok daripada sini, tengok. Dia ialah lampu 3D tau, 3D. Tengok, nampak. Nampak 3D dia. Nampak kat bawah. Tengok kereta dengan perlahan, dengan teliti. Dia pun ada satu macam spoiler kat atas, integrated lah. Integrated. Hanya yang ini eh. Yang ini dia kalah. Dia punya designer tak pandai, dia letak dia punya wiper kat luar. Designer kalau pandai, dia sembunyikan wiper kat dalam. Oh, nampak kelas. Cuba bayangkan. Kalau wiper dia tak ada, wiper dia ke atas dalam dalam spoiler dia. Kan bagus. Nampak begitu kelas kan. Ini belakang dia. Okey, kita tengok belakang dululah ini. Datang dengan chrome kick plate. Kita tengok dia punya boot. Apakah rupa boot dia? Ada power boot ke? Oi, ada boy. Ada power boot, nampak. Jangan main-main. Eh, boot dia boleh tahan besar. Boleh tahan besar. Aku rasa 350 ke 400 liter lah. Sebab dia square tau, dia empat segi. Dia tak ada tepi-tepi. Empat segi je. So boleh masuk bag 30 inci, tak ada hal. Saya tengah buka, saya nak buka dia punya ni. Saya nak tunjuk pada anda. Dia tak ada spare tayar kosong. Tayar repair kit lah. First aid kit.
So boleh sembunyikan barang lagi kat dalam. Okey, kita tengok power boat kan. Dia tutup. Cantik sekali. So nampak GLA 200. Memang seksi gila. Dia punya tailpipe ada dua eh. Satu, dua. Dia pun ada seolah-olah macam apa ni, highlight lah, warna perak. So macam sporty sikit. Nak pergi off-road semua boleh. So jom kita masuk tengok apakah keadaan di dalamnya. Ini rupa dalaman. Oh, dia lebih tinggi daripada A-Class. Ha, kereta dia nampak lebih macho lagi. Ini dia. Rasa macam soft PU lah. Ada garnish, satin chrome, ada memory 1, 2, 3, adjust seat dekat sini, lock unlock. Okey, inilah modul power window yang digunakan di dalam Tesla eh. Beberapa Tesla seperti P100D dan di sini setting chrome dia. Inilah setting chrome yang mahal sikit sebab dia punya quality lain. Nah, buka boot di sini ada carpet di dalam eh, carpet. Okey, cantik, ada door seal Mercedes Benz. Okey, seat dia ialah semi leather. Ada corak-corak bucket seat nampak. Bucket seat sporty lah. Urban driving. Ini pemandangan kokpit anda. Datang dengan corong aircon tradisional eh. Kalau korang pernah naik kereta-kereta lama seperti 124, inilah dia punya corong aircon rupa. Seolah-olah macam W124. So kereta ni menggunakan kunci. Ini kunci dia, kita masukkan ke dalam dan kita pulas. Okey, ini rupa. Nampak kereta Mercedes dah keluar tadi. Mileage kereta ni 60 lebih ribu eh. Boleh tahan. Okey, apakah rupa skrin dia? Sekejap eh. Music tak boleh lama. Okey, kita buka. Walaupun dia tak ada sistem Burmeister ke apa-apa, music dia memang sedap. Memang berdentum. So di sini corong aircon dia ada macam corak yang ganas eh. Nampak corak ganas. Macam macho sedikit lah. So aircon anda boleh macam ni, boleh macam ni. Eh, boleh X-Men ataupun macam ni. Apakah corak kegemaran anda? Bagi tahu kat komen. Yang ini macam brush aluminium eh, tapi sebenarnya plastik je. Atas soft PU. Screen dia kecil lah, pada tahun 2014-2015 kecil je. Okey, dekat sini dia punya MID. Meter dia boleh sampai 260. Boleh ke? Ada pedal shifter, nampak pedal shifter. Pedal shifter yang kecil sekali. Okey, ada. Boleh tahan, pemilik kereta ni masih menjaga kereta. Dia punya butang-butang ni masih cantik lagi. Sebelah sini pun sama, masih cantik lagi. Ini ialah gear yang digunakan di dalam Tesla eh. Sama, reka bentuk semuanya sama. So Tesla ada menggunakan banyak parts Mercedes. Ini dia punya radio infotainment. Boleh hook wireless bluetooth. Untuk bypass passenger punya airbag boleh. Tempat control aircon satu je, dia satu zone saja. Dan ini dia punya ruang letak barang lah. Ada 12 volt. Ada tempat letak kunci rumah. Cup holder dekat sini. Macam mana nak buka ni? Oh sorry. Boleh letak kad eh, kad. Lepas tu ini ialah dia punya, tengok control dia punya infotainment. Okay, kita nak tengok FM, mix FM. Sedap lah, sedap. Berdentum, dum dum dum. Okay, dia punya center console balik. Okay, apa yang ada kat dalam? USB A 1, iPod punya auxiliary 1 eh. Masa dulu-dulu iPod memang begitu masyur lah, popular. Tapi sekarang dah tak ada dah.
So pintu sebelah sana cantik juga, ada juga memory seat 1, 2, 3 sampai 3 memory seat. Dia punya chrome cantik. Okey, ini seat bucket sebelah sana. Oh, cantik cantik. Memang cantik. Kita tengok dia punya glove box pula. Soft touch, ada carpet kat dalam, memang bagus. Dia punya sun visor. Hello. Okey, dia punya rear view mirror masih ada frame eh. Ini tahun 2014 lah. Okey guys, jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Komen lah, I love you. Terima kasih banyak. Komen lah apa-apa eh. I love you ABC, Melaka is best. I like asam pedas, roti canai, apa-apa. So itu saja Mercedes GLA di bahagian depan. Ada tweeter satu di sini. Dan dia punya driving position, dia punya leather di sini memang halus. Kereta ni masih baik lagi, keadaan baik lagi, sangat baik. Okey, kita tengok belakang kereta pula. Ini belakang dia. Belakang ni macam ni eh. Dan kita boleh tengok bahawa ini pun soft PU, kulit-kulit dan setting chrome dia cantik lah. Part ni pun setting chrome. So kita tengok sama ada ruang dia cukup besar untuk saya nak masuk. Jom. Okey, depan ialah seat saya, memandu. Ini ialah ruang kaki saya, ada tiga jari di mana kepala saya pula ada dapat, empat jari boleh tahan. Tapi hormat, jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. I love you, Sarangi. I love roti canai, apa-apalah eh. Dia punya seat, ini pemandangan anda eh. Kalau anda duduk di belakang, saya letak kamera di mata saya, anda akan nampak seat. Sebab tu dia buat lubang kat sini supaya anda tidak berasa terhimpit ataupun tersepit. Ini pemandangan kokpit anda di depan, sangat-sangat rugged, sangat-sangat urban, sangat-sangat fancy eh. So tak boring. Dia bukan black on black, dia ada seat yang begitu cantik, dia ada brush aluminium, corong aircon dia pun menarik, betul tak? So very nice, very very nice. Okay, di belakang seat ada apa? Ada jaring eh. Tapi sayang dia tak ada aircon kat belakang. Di dalam ada satu power socket 12 volt dan dia pun ada, boleh tengok dia punya armrest dia agak tinggi, memang sesuai untuk saya. Dan dia pun ada cup holders, nampak cup holders. Jangan main-main, memang best. So sesuai kalau family anda ada dua dewasa ataupun tiga dewasa, satu budak kecil ataupun dua budak kecil, memang sesuai kereta ni. Di belakang pula kita tengok dia tak ada tingkap eh. Sini ialah satu blind spot yang begitu besar sekali di mana anda tak nampak, tak ada tingkap. Dan dia punya tonneau cover macam ni. Saya lupa cakap pasal tonneau cover. Saya dah tunjuk belakang tapi tak cakap pasal tonneau cover. Ini keras. Hard. So tingkap belakang agak nampak sempit sedikit. Tapi untuk orang yang tak takut lah, okay. Untuk orang yang takut terhimpit, ada claustrophobia tu, mungkin suruh dia duduk depan lah. Jangan duduk belakang, nanti dia hysteria. Okay, itu saja review kita tentang Mercedes GLA 200, kereta yang sangat-sangat menarik, urban, fancy dan sangat-sangat macho eh. Yang berminat boleh call nombor di bawah description. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Bye-bye. Okay guys, ini rupa reverse camera dia. Memadailah, bukan sangat jelas tapi memadai. Cukuplah. Okay, best in the world.